Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, hari ini di video kali ini kita akan mengumumin siapa pemenang giveaway 50 WL. Dan untuk 5 orang pemenang ya sahabatku, thank you buat kalian yang udah ikutan dan juga support channel ini juga. Makasih buat kalian sebenarnya ya, udah support banget ya. Ini aku lagi upload video baru di World Kerja ya. Sorry, ini lagi record. Mungkin di besoknya gua bakal upload ini. Pokoknya besok gua bakal upload video ini yang gua record ini ya. Karena gitu internet gua lagi gimana gitu ya. Sesuai postingan gua kemarin, internet gua enggak ada kuotanya gitu. Jadi gua upload, bang, lu bisa upload kayak gimana, bang? Ya, gua upload ini pakai kuota limited, Pak. Jadi ini speednya tuh nggak besar banget ya. Nah, jadi kita langsung aja daripada basa-basi atau nggak jelas gitu ya, mending kita ngundi ya. Maksudnya Bang Hendry akan memilih komentar kalian yang sangat gitu ya, sangat formalis and family ini apalah gitu ya. Nah, jadi di sini ada Mas Rizal. Mas Rizal, sarannya, harapanku buat kedepannya abang mencapai 100.000 subscriber. Amin, amin. Makasih buat Mas Rizal, Mas Rizal ya. Makasih banget buat Mas Rizal udah doain gua, doain Bang Hendry ya, doain Bang Hendry untuk sampai 100.000 subscriber. Thank you. Kita cari lagi siapa pemenang. Kita cari dulu pemenang pertama siapa. Karena ini bukan pemenang ya, gua bacain komentarnya ya. Belum ada pemenang, nanti gua cariin pemenangnya siapa. Oke, dari Ariandi Asyada. Oke. Grow ID-nya ini oke. Terus nah, ada Redmore nih. Ini sarannya ya. Well-nya akan Oke. Itu yang di atasnya ya, yang di atas, sorry. Nah, yang ini nih. Sarannya nih, semoga kedepannya semakin sukses, apapun kata orang, tetap aja berusaha, Bang. Susah atau sulit itu, oke, makasih, Bang. Cuma bisa kasih saran itu. Oh, iya sih. Ide yang bagus. Oke, kita gua pakai notepad dulu ya. Gua tulis dulu notepadnya. Si ini Ariadi pemenang pertama ya. Pemenang. Oke, pemenang satu. Pemenang pertama si Ariadi. Oke. Titik. Dua. Ini sarannya. Bagus. Terus juga yang ini harapan doang ya, harapan doang sahabatku. Jadi ya Bang Hendry enggak menangin ya. Oke, kita lanjut lagi next ke Seeker Dam. Oke, Seeker Dam, dari Seeker Dam ya. Kita baca sarannya. Bang, buat konten prepare for next event. For next event, prepare tuh apa ya? Gue lupa, Bang Hendry nih. Prepare nih gimana nih? Coba kalian komen di bawah. Tapi ini ide yang bagus sih, bagus juga ini untuk kedepannya. Bikin soal-soal event, seputar event. Ya gue sebenarnya jujur ya, sahabatku. Jadi gue belakangan ini gue juga mikirin nih, Growtopia kan banyak tuh event-eventnya, tiap bulan pun beda-beda ya sahabatku eventnya. Nah, kita akan bahas satu-satu gitu, kayak event Valentine, event tahun baru, event Imlek atau event Lebaran ya. Pokoknya semuanya kita akan bahas dalam ya itulah sih untuk kedepannya gitu ya. Tapi segmen Seeker Dam ini
Ya, bagus lah. Oke, bagus, bagus. Oke, pemenang kedua nih. Ini pemenang kedua. Oke, pemenang kedua tuh. Oke, kita coba lagi, lihat lagi ke bawah. Waduh, spam. Nge-spam ya. Nge-spam gila banyak banget nih, nih dari M M Haryadi Hana. Ini 1 2 3 4. Gila, ini spam spam banyak banget nih. Waduh, gila banyak banget nih. Sampai komentar orang yang lain nggak bisa kebaca lagi tuh. Ya, kalau spam kayak gini, gua juga nggak bisa ngomong apa nih. Gue juga bingung mau ngomong apa gitu kalau udah spam kayak gini, tapi komennya sama semua nih. Bang, nama kita sama. Iya, sama. Thank you. Mantap. Cuman N-nya N-nya itu ada berapa tuh? 1 2 3 4. N-nya 4, Pak. Memang sama, cuman N-nya 4, Pak. Kejauhan. Oke. Okay. Next. Nah, ini dari Kazia X08 Gaming. Wah, ini dia adalah subscriber pertama gua. Eh, apa ini? Publish subscriber to you satu day. Oh, oke. Okay. Ini yang satu hari kemudian. Nah, gitulah pokoknya. Dia komen apa ini? Paling suka pas main CSN. Gua bang, World Jack 556. Terus paling suka pas main CSN. Oh, itu dia sebenarnya dia suka sama konten gua yang soal kasino ya sahabatku, karena memang gua ya sebenarnya iseng-iseng aja sih main kasino itu, dan juga rugi besar gua habis ya. Kalian bisa lihat video-video gua yang flashback yang dulu-dulu ya, sampai ada yang kalian bisa tahu gua itu dari video gua yang satunya yang dimana gua kasih tri sejuta umat yang thumbnailnya nggak tahu kayak gimana gitu ya. Ya, nggak ngotak lah gitu thumbnailnya, yang kalian nggak bisa baca sama sekali tulisannya ya. Nah, itu dari situlah mulai sahabat-sahabat Henry menyaranin gua untuk main kasino. Tapi ya, itu tadi gua memikirkan budget gua juga ya. Nggak mungkin gua paksain karena gua mau butuh green screen, Pak, ya. Green screen, Pak. Banyak yang nyariin gua, bang, bikin ini bang, bikin videonya pakai webcam tapi belakangnya dikasih green screen, Pak. Nah, jadi gua lagi nabung itu untuk masang green screen juga, tapi gua lagi mikirin nih green screen apa sih yang cocok gitu ya. Karena belakang gua ini adalah jemuran gua ya. Jadi aku bakal pindah, di mana nanti gua bakal pindah studio gua yang di mana gua pindah ke dalam situ. Ya, ada pintu sih di belakang gua ini, ada pintu. Ya, kalau kalian lihat video gue sebelum-sebelumnya ada pintu. Nah, yang itu adalah studio gue yang baru nanti gue pakai gunanya di situ semua ya, sahabatku. Oke, thank you buat Kazi Gaming yang udah ngingetin gue untuk video-video gue yang lawas dan yang gak guna. Ya, gak ngotak aja itu ya. Habisin WL, kena banned. Nanti kita bakal troller ya. Tunggu aja video gua untuk nge-troller kasino ya. Gua sebenarnya ada cheat yang dimana cheatnya itu bisa nge-troller orang gitu ya. Aku ada cheat mod sama ini apa namanya, sama anti respon. Jadi kalau kita ke atas ya itu enggak ganggu. Tapi gua mau pasang si ghost atau gas lah gitu ya, yang enggak ngotak gitu, yang spam gitu. Nah, itu mantap kali ya. Semoga aja nggak nge-lag gua pakai kayak gituan. Karena jujur gua lihat YouTuber-YouTuber lain, mereka pakai hack tapi dia pakai ngerusuh lah gitu ya. Ngerusuh. Cuman nge-lag. Nah, drop FPS ya. Makanya gua nanti gua pasang hotkey yang dimana gua nggak bisa biar nggak nge-lag gitu, bisa on off. Oke. Okay. Pemenang ketiga siapa nih ya? Pemenang ketiga. Ada H. Dari H ya. Dari H. Nah, saran, seringin bikin konten bang, misal satu hari dua kali biar hibur gua pas stres. Sehari dua kali. Gua jadi teringat satu konten kreator gua, temen gua, yang dimana dia sehari bisa bikin dua. Gua jujur gua bisa bikin dua sebenarnya, tapi
keterbatasan waktu gua yang dimana gua deadline ya. Deadline yang pertama gua banyak kerjaan yang dimana gua ya. Pokoknya gua tuh di atas jam 12 siang itu udah tidur ya. Udah tidur molor gitu. Nah, jam 3 udah gua siap-siap untuk pergi kerja gitu sahabatku. Jadi gua mencari uang. Nah, gua mencari uang untuk memperbagusi konten gua dan juga memperbagusi background gua. Jadi enggak kayak gini lagi nanti ya. Nah, makanya thank you buat buat H yang udah nyaranin gua untuk bikin konten sehari 2 kali. Oke, nanti Bang Hendri usahain untuk bisa bikin sehari 2 kali atau 3 kali lah gitu ya bikin videonya, tapi beda-beda gitu ya. Pokoknya tunggu aja dari H. Oke, thank you buat yang H udah nyaranin gua kasih dia menang aja. Ya, gua kasih menang. Oke, kita copy dulu. Best. Nah. Ini dari H ya. Oke, ini bagus nih. Dia untuk nge-stress apa namanya? Untuk ngilangin stres dia ya. Mungkin dia banyak tugas kali ya. Memang di mana-mana kan COVID gitu ya. Banyak COVID. Terus banyak bencana alam. Gua lihat aduh sedih banget sebenarnya Bang Hendri. Banyak bencana alam yang dimana kebanjiran gitu ya, ada banjir apalah gitu. Aduh, gua Bang Hendri tuh sedih hati Bang Hendri tuh karena sahabat-sahabat Hendri ya yang dimanapun sahabat Hendri stay at home ya, stay at home yang apa namanya yang enggak berkepentingan tuh udah di rumah aja lah gitu ya. Di rumah aja main game aja gitu ya, enggak usah kemana-mana gitu. Ya sebenarnya jujur ya Bang Hendri nih ya. Bang Hendri aja yang kerja gitu. Bang Hendri enggak apa masih mikirin kesehatan Bang Hendri. Terus juga yang kedua Bang Hendri tuh mikirin orang juga sih sebenarnya lagi. Kalau misalnya ada kerjaan lain ya Bang Hendri mikirin orang gitu ya. Kayak servis komputer gitu. Ya ada kawan misalnya mau minta nganuin komputer, ya Bang Hendri mau enggak mau habis pulang kerja langsung benerin komputer orang. Tapi kadang orang tuh ya mau butuh sekarang, jadi gua harus buru-buru gitu. Tapi kalau orangnya besok bisa ya enak gitu. Tapi yang buru-buru, nah itu yang Bang Hendri tuh gimana ya, deadline banget gitu. Terus juga nanti besok-besoknya ada tambahan lagi gitu. Nah itu sih sebenarnya. Thank you sarannya itu, aduh pas banget ya. Oke, kita next. Ada Ahmad Maliki, dia cuman komen wordnya doang. Me please. Ya lu Ahmad Maliki, sorry ya gak menang. Oke, masih ada 2 orang lagi ya sahabatku tuh. Masih ada 2 orang lagi yang akan mendapatkan WL 50 WL untuk 5 orang pemenang ya. Jadi kita milihnya tuh yang bagus-bagus sarannya. Jadi untuk kedepannya juga Bang Hendri, jangan main kasino terus. Benar kata kata sahabat Hendri tuh, Bang, jangan main kasino terus, Bang. Bang, abang tuh habis duitnya gara-gara itu. Ya benar. Tapi nanti kita bakal troller ya. Kita bakal troll pakai cheat Bang Hendri yang bikin ya. Nah, ini kalau kalian lihat tuh, masih RGB, Pak. Masih RGB Bang Hendri ya. Ya kalau kalian mau download RGB kayak Bang Hendri wordnya, kalian bisa datang ke hack Bang Hendri. Nah di situ gue ada device PC doang, belum ada device Android karena gue tak jujur kalau Android itu harus di root dan juga nanti kalian susah banget ya. Mending ya nggak usah ini sih sebenarnya. Gak usah di device Android gitu atau iOS atau semacamnya. Ya mending di Windows aja ya, lebih bagus kayak gitu. Karena Windows itu unbannednya lebih gampang dan juga lebih terpercaya lah. Mantap. Oke, kita lanjut. Di sini ada Sri Purwaningsi. Purwaningsi ya. Oke, dia kok dia saran yang terbaik pokoknya. Yang terbaik. Makasih buat Sri Purwaningsi. Mantap, perfect ya Bang Hendri ya. Oke. Ini dari
MTP SKP. Oke, MTP SKP. MTP SKP. Dia komennya semoga menang. Makasih. Semoga menang ya buat MTP SKP untuk next giveaway-nya. Mantap. Oke. Dari Abdullah Fagi. Abdullah Fagi. Oh, ini yang dia komen yang di sini, Pak, bukan di ini. Oke, sorry, sorry. Nah, kita like dulu sama ini. Nah, ini ada dari mamanya Evan. Wah, mama Evan ini ada dua nih. Dia nge-spam gitu. Cuman beda-beda komen, bagus. Kayak enggak kayak tadi gitu, nge-spam tapi sama semua. Itu aneh juga. Nah, kalau yang ini kayaknya enggak ada. Enggak ada ininya, tapi kita baca dulu ya sarannya ya. Oke. Sarannya itu apa nih? Semoga Abang jadi YouTuber. YouTuber apa nih? Semoga Bang, oh, Abang jadi YouTuber, Bang. Amin. Name word aku bentar ya, Bang. Oh, maksudnya dari sini nih. Bang, semoga sukses, Bang. Semoga Abang jadi YouTuber. Amin. Makasih buat mamanya Evan yang udah ikutan giveaway Bang Hendri. Ya, semoga kita apa yang Bang Hendri inginkan, ya biarlah Tuhan yang tahu ya, sahabatku ya. Jadi Bang Hendri dihina maupun diapain gitu ya, biarlah tetap Tuhan yang melihat itu semua. Bang Hendri nyerahin keseluruhan Bang Hendri itu ke Tuhan saja gitu, yang Tuhan yang tahu ya. Karena Tuhan 24 jam nonstop menjaga Bang Hendri, kesehatan dari ya semuanya gitu ya. Dia yang tahu, karena kehidupan adalah Tuhan yang tahu. Tetap. Oke. Next. Dari Nopep. Nopep ya. Saran, lanjut kasino, Bang. Lanjut kasino. Aduh, baru Bang Hendri balas maksudnya bahas di beberapa detik yang lalu. Mungkin beberapa menit yang lalu. Main kasino, Bang. Main kasino udah berapa kali, Bang, sarannya gitu. Makasih buat no app no pep sarannya, tapi ya Bang Hendri bakal paling iseng-iseng aja untuk kalau lagi gabut ya bakal Bang Hendri mainin kasino. Oke. Next kita dari Pairo Gabin. Nah, dari Pairo Gabin. Oke. Ini apa nih? Oh, pesan ya, ada apa nih? Ah ya, ada pesan dari Pairo Gabin. Saya supas pas-pasan 1,49 sub dong. Ya, ini pas gua mau menuju 1500 subscriber. Makasih buat kalian yang wah gila. Gua enggak tahu, ini sebenarnya kekuatan Tuhan juga dan kekuatan Bang Hendri juga yang selalu produktif untuk bikin video, dan juga berusaha dari Bang Hendri juga yang ya itulah pokoknya farmless apalah gitu ya pokoknya. Ya, itu sih. Tapi makasih Pairo Gabin udah ngingetin, dan juga apa ya, selamat bergabung ya. Gua mau ngucapin yang baru-baru subscribe Bang Hendri, ya makasih. Bang Hendri itu sebenarnya nggak minta apapun dari kalian gitu kan. Ya kalau kalian subscribe ya sudah gitu, makasih, aku senang gitu. Ini is the best dari sahabat Hendri yang baru, selamat bergabung ya. Semoga betah dan juga banyak rezekinya buat sahabat-sahabat Hendri ya, yang lagi sekolah atau lagi kuliah atau lagi apa gitu, kuliah kerja ya. Semoga sukses semua sahabat-sahabat Hendri yang dimanapun kalian, walaupun kita ada bencana ya kalian, pokoknya doa yang pertama, doa, dan juga kedua kalian percaya sama Tuhan aja, kalian serahkan aja semua ke Tuhan dan pasti kalian akan ketemu jawabannya. Itu aja sih intinya, sama kayak Bang Hendri. Oke, next kita pertanyaan berikutnya dari Dapur Yani. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi dia berharap menang, tapi nantilah, next lah.
Tapi makasih buat Dapur Yani, udah ikutan giveaway. Tapi bagus nih komennya, komennya semoga sahabat selalu, maksudnya semoga sehat selalu. Amin, amin sehat selalu ya Bang Henry. Bang Henry juga jagain kesehatan juga sih. Kalian juga jaga kesehatan. Buat Dapur Yani ya jaga kesehatan juga ya. Dimanapun Dapur Yani berada, ya Dapur Yani berada, jangan lupa doa. Jangan lupa doa ya. Ingat sama Tuhan itu, karena Tuhan yang tahu itu. Ya kesehatan hanya Tuhan sih. Oh bukan, kalau kesehatan diri kita sendiri ngejagain gitu ya, gimana caranya gitu ya. Kalau takdir ya nggak bisa gitu. Oke, next dari Laroy. Nah Laroy ini banyak banget komennya, mantap kali nih, panjang banget ya. Oke kita baca dulu sarannya. Sarannya, saran saya Bang, kasih road to DL buat kedepannya, dan konten Abang bisa lebih banyak lagi dengan kasih tips-tips profit lainnya. Nah kritik ya. Nah ini kritik nih sahabatku. Nah ini dari kritik dari Laroy ya. Wah ini lengkap nih, dia sudah kasih saran sama kritik. Kalau yang lain tadi cuma ngasih saran aja, tapi ya bagus sarannya ya. Terus kritikannya nih. Nah kritikannya nih sama kayak Bang Henry jawab, jawab di beberapa menit yang lalu ya. Jadi dia kritik kayak gini. Kritik saya, setnya diubah Bang. Kalau ada duit beli green screen buat di webcamnya, beli audio dan alat-alatnya, biar makin mantap nge-YouTube-nya. Sebenarnya ada audio Bang Henry nih. Udah ada Bang Henry ya, tapi makasih buat Laroy udah ngingetin gua. Dan juga sebenarnya gua ada setup lagi, mic gua ada 2, tapi gimana ya? Bang Henry bingung nih. Kan gua Bang Henry ada channel kedua yang dimana belum ada aktifan di situ, di channel kedua Bang Henry ya. Kalau kalian mau lihat konten Bang Henry itu yang random ya, dalam kutip random ya, kalian bisa cek di channel gua yang satunya. Kalian bisa klik di channel gua yang ini, terus di bagian kolom channel. Nah, nanti di situ ada keluar 2 channel yang dimana ada si Aci Gamespot sama yang channel baru gua. Nah, Aci Gamespot ya kalian tahu sendiri ya, Aci Gamespot kayak gimana? Oke. Makasih buat Laroy, Anda selamat, Anda juga menang di giveaway ini. Oke. Kita maksudnya tinggal 1 orang lagi. Ini finali ya, sahabatku. Wah, gila sih sahabat-sahabat Henry itu gimana ya ngomongnya? Bagus banget gitu. Ini dari Wall like. Semangat Bang. Wah, semangat. Ya, semangat sih Bang Henry, semangat. Semangat coy. Ya, moga lu jadi sukses. Amin. Moga win. Amin. Ya, moga winner. Amin. Amin untuk kedepannya ya, giveaway kedepannya. Makasih buat Wall like dan juga jaga kesehatan untuk Wall like ya. Oke, next kita pertanya mana nih? Wah, banyak banget. Kita cari dulu ya giveaway yang komen di giveaway Bang Henry. Oke, nah ini dari Bimo Aksanu. Nah, Bimo Aksanu dia komen pas penonton baru mau lihat perjuangan dari awal sampai akhir Bang. Wah ini bagus nih, bagus untuk sahabat Henry ya. Dia sarannya pesan atau saran lah gitu ya. Ya pesan ini, penonton baru mau lihat perjuangan dari awal sampai akhir Bang. Ya benar sih, akhir sampai akhir, mantap. Tapi makasih buat Bimo Aksanu, semoga sehat selalu buat Bimo Aksanu ya. Makasih udah ngasih pesan ke Bang Henry. Tetap Bang Henry tetap berjuang kok, tenang aja. Walau banyak yang nge-scam,
Salah satunya Bang Hendri. Eh, nggak boleh ya. Bang Hendri nggak boleh nge-scam, oke? Bang Hendri itu orangnya noob. Noob main game. Noob main game dong. Nggak gitu ya. Oke, dari Yohoi. Yohoi. Wah, ikutan Yohoi ya. Saran. Nah, saran nih. Kalau giveaway banyakin. Oh, banyakin. Ya, banyakin. Banyakin WL-nya atau banyakin DL-nya, nanti gua beli. Ya. Yeah. Enggak gitu ya. Dia bilang, "Canda, Bang." Ya, canda. Ya, sama Bang Hendri juga canda. Oke. Sarannya kalau ini nih yang benar nih. Sarannya kalau main CSN banyakin dong. Terus juga ada yang di bawahnya nih tambahan nih. Bang, saran buat pemula yang baru main misalnya dapat modal dari mana? Oh. Bagus sih idenya. Idenya bagus. Idenya gimana ya? Bang Hendri ngomongnya. Ini bagus sih. Jadi banyak yang nanyain Bang Hendri itu, "Bang, untuk pemula modalnya dari mana sih?" Modalnya dari mana sih? Kita lihat dulu. Nah, sama kayak di komenannya dari Raroy ya. Dia cuma ngasih saran root to DL. Sama kayak nanti gua bakal bikin video yang dimana root to DL versi Bang Hendri. Nanti tunggu aja videonya kapan gua bikin. Ya, itu aja sih intinya. Nah, ini Yohoi ini gimana ya? Ini final ini. Gua coba cari dulu ya. Yohoi nanti gua save dulu. Gua tahan dulu, hold dulu ya. Kita cari yang lain dulu. Apakah ada yang komen yang bagus? Atau ada yang lain juga. Nah, ada dari Jibril Ubada. Nah, Jibril Ubada. Sarannya facecam pakai green screen sama kasih tutorial dapat DL dengan mudah dan makin keren, Bang. Makasih. Oh, sama kayak yang tadi sebelumnya ya. Tapi dia nambahin sama facecam sama green screen doang gitu. Tapi makasih buat Jibril Ubada. Oke, banyak yang sama sih sahabat Hendri itu komennya kayak ya gimana lah gitu ya. Nah, ada dari Rado Gaming. Nah, Rado Gaming. Rado Gaming. Dia komen, dia kasih saran, "Bang, coba kalau Abang main sambil zoom bisa-bisa VC sama player GT lain kok." Hah? Maksudnya? Apa ini? "Bang, coba kalau Abang main sambil zoom biar bisa VC sama player GT lain, oke?" Okay? Oh. I see. Jadi maksudnya si Rando Gaming ini, "Bang, main samping nge-zoom zoom itu tuh aplikasi yang dimana kayak WhatsApp kayak apa gitu ya, yang menampilkan muka kita, dan itu sebenarnya kalau zoom itu untuk zoom meeting, kalau lebih tepatnya zoom meeting, aplikasinya tuh zoom meeting. Jadi maksudnya Rando Gaming ini biar komunikasi sama player-player lain tuh lewat dari zoom gitu ya. Sebenarnya gimana ya Bang Hendri ngomongnya ya, kalau untuk nge-zoom itu Bang Hendri agak sedikit nge-lag pasti, karena ya berat aplikasi itu, dan di PC Bang Hendri masih potato lah, kusut gitu. Oke, next ke si Azazil. Azazil, kita read dulu ya, read more. Oke, sarannya, untuk saran sih menurut saya, "Bang, kamera facecam Abang agak diturunin sedikit, Bang, posisinya. Karena menurut saya kayaknya itu sedikit ketinggian, Bang. Sama kasih sedikit background musik, Bang. Tapi kecil aja volume musiknya, jangan terlalu besar supaya lebih rame aja, Bang, kalau ada backgroundnya." Dari Azil ya, dari Azil. Aku makasih buat si Azil udah ngasih saran yang kayak gini. Jujur Bang Hendri, kalau kalian pengen lihat video sama musik atau background, ya kalian bisa lihat video gue yang sebelum-sebelumnya yang gue belum ubah sampai saat ini ya, yang sebelum berubah gue kayak gini, dan
yang pastinya gue cuma nambahin sesuatu aja, paling efek-efek doang gitu ya. Karena Bang Henry kalau tambahin musik pasti otomatis gue garing gitu ya, konten gue garing dan juga banyak yang nggak suka pasti. Ya itu sih sebenarnya makanya Bang Henry itu mau berubahin satu-satu dulu. Jadi Bang Henry akan ngubahin namanya audio dulu, yang dimana gue mau Bang Henry itu mau menyeimbangin audio gue sama buat yang mendengarin gitu ya. Untuk backsound sebenarnya gue kayaknya agak kurang sih minat gue untuk ke backsound, karena gimana ya, kalau tambah backsound itu kayaknya cuman dengerin musiknya aja tapi bukan denger omongan orang gitu. Nah, tapi kalau udah kecilin volumenya bagus juga sih sebenarnya ya. Buat Azil, pemenang terakhir kita ya adalah si Azil. Dan kita copy dulu. Oke. Nah, ini finali ya. Oke, dan masih banyak lagi yang komen di bawah-bawah tuh, banyak nih. Nah, saran dari Rido, ada Rido juga, banyak banget komentar-komentar kalian di giveaway Bang Henry. Makasih buat semuanya. Gila, sahabat Henry itu the best banget menuju menuju satu setengah itu lumayan gimana ya, capek juga, dan juga pokoknya banyak perjuangan Bang Henry dan sahabat-sahabat Henry juga. Makasih udah jujur, gimana ya Bang Henry ngomongnya, dari kita 147 kalau nggak salah, 147 kurang 30 lagi kalau nggak salah. Nah itu Bang Henry ngadain giveaway langsung kalian viewer langsung naik semua gitu ya. Mantap kali Bang, power the sahabat Henry itu the best banget ya. Terus juga ada dari Lonze Gaming. Nah, Lonze Gaming ini cocok banget nih. Lonze Gaming nih ya. Saran buat cheat lagi. Buat cheat lagi. Iya sih, Bang Henry lagi mikirin juga buat cheat. Yang dimana Bang Henry bikin cheat roller. Troller itu apa, Bang? Troller itu banyak ya, ada dua macam Bang Henry ada. Yang pertama kita trollerin kasino, sama yang kedua kita troller trade. Nah, trade itu pas kalian nge-trade tapi di status kalian tuh gimana ya? Kalau kalian ngeubah-ubah gitu ya, kalian tuh enggak ke-cancel gitu. Jadi kalau kalian misalnya trade nih sama player, mau beli apa gitu, mau beli DL, mau beli apa, nah, itu Bang Henry ada cheat yang kayak gitu. Dan itu no cancel. Jadi kalau kalian acep itu langsung ada centangan ya. Kalau kalian trade kan ada centangan tuh. Nah, itu centangan itu gak bakal hilang. Jadi kalau kalian mau misalnya ini nih mau beli seed L grid ya, seed L grid 6WL. Nah, kalian bisa nge-troll tuh. Bisa nge-troll ganti si WL ganti SL. Itu mantap tuh ya nge-trollnya. Nanti kita bakal Bang Henry nge-troll ya, nge-troll untuk yang lainnya gitu ya, untuk sahabat Henry juga. Tapi di sini kelemahan troller ini adalah yang troller trade ini kelemahannya satu, yang dimana kita nggak bisa lihat item si musuhnya atau si tradernya gitu. Nah, itu kelemahan dari trade ya, itu sih sebenarnya. Tapi kalau di dia, nah kalau di player lain itu kelihatannya kita belum ACC, tapi kalau kita ACC sudah, itu sih. Oke. Thank you, kita sudah mencapai di mana akhir video kita dan kita masuk ke gamenya. Oke. Ngelag. Oke. 50 WL. Ya. Selamat buat semua yang udah ikut. Ada Zikerdam ya, Zikerdam. Dan juga ada H, ada Aryadi Asyada. Ada Laroy, ada Azazil ya. Makasih buat yang udah selamat buat pemenang ini, yang 5 orang ini ya. Kita langsung ke wordnya. Yang pertama kita wordnya ke Pota Arya. Oke, Pota Arya. Kita ke Pota Arya. Pota Arya. Nah, bener
Oh ya, Arya Star ya namanya. Oh ya, benar. Aryadi Star. Kita kasih. Oh, iya iya kasih kasih ini. Kita kasih. Enggak. 10. Nah. Selamat pemenang giveaway apa nih? Pemenang giveaway giveaway Bang Henry. Yeah. Hey. Pemenang giveaway Henry. Ya, itulah. Ya, selamat pemenang giveaway Henry. Yeah. Nah, Bang Hen aja ya. Oke. Okay. Selamat ya. Selamat pemenang giveaway Bang Hen. Oke. Lanjut, kita yang kedua dari World Seeker Dam. Oke, kita ke World Seeker Dam. World Seeker Dam. Seeker Dam. Oh, ini wordnya. Oke. Apa benar nama ininya DMN? Oh ya benar. Oke. Kita ke sini. Give ini 10. Selamat pemenang kedua. Ya. Bang Hendri. Ya. Yeah. Pemenang kedua Bang Hendri. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dah. Pemenang kedua Bang Hendri. Oke, okay, next. Kita ke Palmera 13. Palmera 13. Palmera 13. Wah, ini ada donate nih. Benar? Stephen RR. Ya benar, Stephen RR. Oke, okay, kita give 10 WL. Sorry. Hampir kepencet enter ya. Pemenang ketiga giveaway Henry. Nah. Ah. Henry aja lah. Bang Henry. Nah. Pemenang ketiga giveaway Bang Henry. Nah. Oke. Okay. Next. Apa ini? Gila. What apa itu? Hampir bubar. Nah, ini berbahaya nih kayaknya. Udahlah. Gila. Auto rame itu sih, hai. Gak ngotak gitu. Oke, kita ke 4 ya. Dari Laroy ya, kita ke Laroy. Word-nya 90 CH. Woi, ini rare name nih. Rare name 4. 4 apa ya namanya? Waduh. Mau taruh di mana nih? Bentar. Kok sekarang namanya Parkour 7 ya? Waduh. 90 CH. Iya, 90 CH benar nih, 90 CH. Si 90 CH nih. Mana nih? Nah, 90 CH. ID-nya Castellanos. Castellanos ya. Castellanos. Tidak ada. Castellanos. Gak ada. Berarti orangnya gak ada nih. Gak main gitu. Tapi gimana mau kasihnya gitu. Ini aja wordnya parkour. Kayak udah dibeli orang gitu word ini. Sedih banget ya sahabat cu. Ada dia pemenang giveaway tapi ya udahlah. Namanya ini jadi Laroy buat Laroy ya. Makasih udah ikutan giveaway tapi sorry karena enggak sesuai word. Jadi mau enggak mau kita change.
pemenang keempat ya, pemenang keempat itu adalah Azazil. Nah, Azazil. Oke, Azazil dari word nolak. Wah, nolak wordnya ya. Nolak. Nolak berarti gua usah kasih lah nolak. Ah, Panmans. Benar? Grow ID-nya GNZB. Ini Panmans. Waduh. Ini kok banyak yang pada jual word gitu. Ya, berarti pemenangnya kita si ini aja ya, coba ya. Ke Lorenzo Gaming. Eh, bukan bukan, yang tadi tuh yang di atas. Yang di atas tuh. Nah, dari Rando ini nih, Rando Gaming nih. Nah, dari Rando Gaming kayaknya. Rando Gaming apa kemana nih? Lupa gua. Jibril. Oh, udah Jibril. Jibril belum nih, belum belum. Oke. Nah, ini aja nih. Kita ambil Jibril aja keempat. Oke, keempatnya Jibril. Terus satu lagi. Kalau zoom kita nggak pakai. Nah, ada Rido nih, Rido Firmansyah ini. Oke. Nah, ini satu lagi nih. Oke. Oke, ini dia. Nah. Okay. Okay. Kita ke Jibril dulu. Jibril Ubada. Ke word Jibril Ubada dulu. Jibril Ubada tuh nama wordnya GDE 6 L. L sorry, 6L. 6L atau 6I itu. Kita bakal cari dulu. Ah, skinny fab. Aduh. Nah, sini aja ya. Selamat buat Jibril pemenang keempat. Ah. Menang keempat giveaway Bang Hen ya. Karena gak sempet gitu. Oke. Kita ke Rido. Namanya WGOT. Bener ring Oh bener. Oke, ini dia finali kita sahabatku. Wah. Yang terakhir giveaway Bang Henry. Oke, ini dia sudah akhir video kita sahabatku. Thank you buat pemenang-pemenang giveaway Bang Henry dan sudah mengikuti giveaway Bang Henry juga. Makasih kita sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat sahabat-sahabat Henry yang udah support channel Bang Henry, yang udah menyemangati Bang Henry juga, dan juga banyak kritikan dari kalian. Dan aku juga mau ngucapin mohon maaf kalau misalnya Bang Henry ada mungkin di video-video sebelumnya Bang Henry ada salah-salah kata atau gak enak didengar di hati kalian atau kayak gimana lah, pokoknya ya Bang Henry minta maaf sebesar-besarnya karena ya Bang Henry gak bisa juga gimana lah gitu ya. Jadi Bang Hendri minta maaf sebesar-besarnya untuk kedepannya. Maksudnya ya maaf sebesar-besarnya lah gitu ya atas kesalahan Bang Hendri yang mungkin maupun tak sengaja atau maupun disengaja gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akhirin videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir video ini dan
Next, kita bakal bahas soal Growtopia lagi di video selanjutnya, yang dimana kita akan bahas troller. Ya, bakal ada troller dan juga ada banyak hal lainnya yang gua bakal bahas lagi. Dan dah, itu aja sih. Gue dari Hendrik Mas, pamit mundur dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Dadah.